Oke teman-teman, kali ini dari pengacara kondang Hotman Paris kembali mengkritik tentang aturan undang-undang hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Jadi di sini di video kali ini Bang Hotman Paris mengkritik suruh Pak Jokowi bubarkan saja undang-undang itu. Toh juga dihukum mati, tapi ditahan dulu 10 tahun untuk berperilaku baik. Ini percuma berarti ya, aku sepakat dengan pendapat Bang Hotman berikut ulasannya. Jokowi segera batalkan undang-undang ini, dijatuhkan hukuman mati. Nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara. Daripada dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh, sudah persidangan, sudah diponis sampai PK hukuman mati, tapi tidak lakukan baik. Dalam waktu dekat, Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi, apa itu, perkara korupsi, ya. Kalau sudah 2/3 ya, apa? Kalau 2/3 masa tahanan sudah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat 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 prestisius dan sangat bergengsi.